Jadi fungsi hati tidak hanya detoksifikasi, dia juga memproduksi beberapa enzim-enzim perceraan gitu ya, seperti enzim lipase gitu ya. Terus kemudian dia juga memproduksi vitamin K gitu ya. Makanya kalau hatinya bermasalah kadang-kadang zat bekunya jadi bermasalah. Terus tadi saya bilang dia memproduksi juga produksi albumin gitu ya. Terus kemudian hati itu juga tempat perombakan apa sterol, kolesterol yang di situ ada empedu. Makanya itu ada istilah-istilahnya kolesterol, itu artinya kole dan sterol. Kole itu adalah empedu. Nah, empedu itu letaknya di dalam hati. Jadi sebenarnya lemak itu diproduksi oleh empedu tadi gitu ya. Maka itu orang yang bermasalah di lemak boleh jadi hatinya juga bermasalah atau empedunya bisa bermasalah. Nah, itu gambaran sedikit tambahan dari fungsi hati itu sendiri.